13 minggu. Mbak, nanti izinlah bikin video ya. Boleh? Dirawat di mana, Mbak? Di rumah sakit Susilo. Enggak boleh sih. Udah. Pokoknya enggak dibawa. Ada USG. USG cuman kemarin ada itunya, Mbak, apa namanya? Fotonya aja. Lilane piro, Mbak? Tapi saya bukunya enggak dibawa. Ada di itu di dompet. Lilane cilik nemen lho iki lho. Iya, ket ya Bu. Iya, ket. Lah pake mana alamat sih, Mbak? Rumahnya mana? Mana ya? Bandingnya. Namanya. Itu apa? Beduk. Oh, beduk. HP-ne piro kuwi? 12,7. Oh, HP-nya api. Bapaknya masih, Mbak? Enggak ada. Rp 120, 80. Iya. Pokoknya saya ini caranya ya. Walaupun mual, jangan dianggap kamu mual, ngono. Pikirannya ini dibebaskan. Aku lagi hamil, alhamdulillah. Mual itu berarti hanya efek. Aku kudu sehat, ngono. Nek aku kudu sehat kan berarti aku kudu makan, ngene. Minum, ngono. Rasanya enggak tenang, Bu. Ya itu keren berarti karena kejiwaanmu, itu enggak tenang, terus hidup juga enggak tenang juga. Nah, itu sekarang kan tinggal penataan jiwamu saja dibuka. Dibuka anu nih. Kalau kejiwaanmu tenang, mual itu akan hilang dengan sendirinya. Gitu, ya. Caranya kayak ngono. Harus bisa memperbaiki diri ya. Sekarang lilamu iki lingkar lengan atasmu kan kecil. Dalam keadaan ibu hamil itu lingkar lengan sebaik-baiknya 23,5 ke atas. Nah, nek 23,5 itu. Dan sini berapa, Bu? 120. Yang butuh sih ya. Alhamdulillah. 13 minggu ini. 13. Iya. Pertengahan pusat dan simbiosis. Minum sehari 2 liter itu harus. Pakai gelas. Pakai apa gelas? Semua harus banyak makan, banyak minum, banyak. Benar omongan ibu mimpi dan lain-lain. Soalnya tergantung psikologi. Kalau psikologinya bahagia, benar-benar nanti bisa makan sendiri. Walaupun mualnya masuk lagi. Ditepis itu rasa mual itu kamu yang bisa nepis. Mbok mondo, mbok obat, nek jiwamu enggak tenang, enggak sembuh. Semua itu seperti itu. Itu remaja psikologi normal. Ya harus bisa dong, pengen dua anak nemen kan. Iya dengan anak, pikirannya anak saya harus sehat, harus kuat ya, aku harus makan sendiri. Iya dengan jantungnya janin ini ya.
pelihara dengan baik, makan yang banyak, makan yang bergizi, tablet tambah darah jangan sampai lupa, nanti kalau sudah nggak mual. Ya, tenang itu yang paling utama. Kalau lagi mual, kamu boleh tarik napas panjang, buang pelan-pelan, buang energi positif, buang energi negatifku ya Allah, sambil bertarik napas, buang energi negatifku ya Allah, lepaskan, tarik lagi, buang energi negatifku ya Allah, lepaskan, gitu. Jadi keruwetan-keruwetan dalam hatimu, dalam pikiranmu itu dilepaskan lewat itu, ya. Sing iso ya mung kowe tok. Nasehat pun hanya sebagai nasehat kalau kamu tidak berubahnya. Oke? Okay? Ih, pucat nemen kok, Mbak. Kemarin HP-nya berapa? 12,7. Mak, nang diperiksane. Di sini. Eh, dong. Yang semangat ya, yang bisa merubah ya dirimu sendiri. Oke? Iya. Bismillah, semangat. Makan telur, makan sayur, res pokoknya semahmu. Sehari 10 telur, sehari 5 telur, sehari kurma, Mbak. Kurma. Pokoknya sebanyak-banyaknya ya. Cantik sayang. Ya, dah. Ada yang dirasa enggak? Mual sama pusing, Mbak. Mual sama pusing. Kayak kurang apa ya? Mbak Fani izin tak bikin video boleh? Monggo. Berapa tadi? Berapa ya? 70,8. 70,8. Tensi dulu. Biasanya tensi ini kira? Kemarin kan harus 110. Sekarang dapat berapa minggu? 10 minggu. Iya. Mendingan dicakar sama yang keren-keren segala. Mau betul? Iya. Mau ada adminnya sendiri. Saya hanya masukin simbus. Beli satu apa sama simbus? Iya, sama simbus. Jadi tanya yang keren sendiri soalnya. Oh. Ya, nang kono sing ngeklaim siapa, Mbak? Paling kita ngisi itunya nanti ya, kelengkapannya admin, Bu. Hmm. Ada adminnya sendiri. Makanya adminnya kayak bidan. Bidan setia, siapa ya jeneng lu kelar? Ya enggak, jenengan ya dah. Ini ambil. 160, 80. Uangnya tak boleh ini. Bira? 160. 120, 80. Iya. Ambil nih Mbak, ya? Ambil itu dua ya Mbak? Iya. Anak pertama umur berapa? 8. 8 tahun? 8 tahun? 8 tahun. Ambekan bantal. Ini luka bini aku, Mbak. Dua lagi. Terakhir pil, Bu. Pil. Nang kono pirang minggu, Mbak? 10. Ya pirang minggu benar 10, Mbak. 10 minggu iya. Iya bisa nangan ini. Di sana balat temen nih. Ulah temen enggak TFU, Mbak. Ulah TFU lah. TFU belum teranu. Berapa dari di dua jari di atas ini. Dua jari atas ini sis. Coba ya. Gula terung jadi presentasi. Terung kena dan jantungnya bisa ya syukur orang bisa ya mau nembus 10 minggu ya. Kasih pamor ku ngaruh. Jangan minum mawon. Ya nama gue kan gue. Pamor benar. Kalau sebab kamu, kamu mati. Oh, iya, Zam. Lalu, si Jine FF, Aspol. Asampola. Kalau, Zam? Sarak, iya. Benang, kalau. Ini si anak. Oh, iya, iya.
Perlu kami ngurung kono jagung kono bukan mau jagung kok apa kono mati. Nek 10 minggu memang nek nganggo iki isih angel, tapi nek nganggo USG wis gemar. Wis tau mung di USG. Ya satu saat USG. Nek umpamane nek dengan kan USG mawon, tapi dari yang ada di rumah ya kan puskesmas kan bayar ora apa. Misalnya awal kehamilan kan biar tahu ini kehamilannya normal atau enggak, kan ada sing hamil tapi buah kehamilannya tidak berkembang, makanya lebih awal diketahui kan lebih bagus. Enggak, kalau perutnya tipis Bu, biasanya udah kedengar. Ini kan ya lumayan gemuk sih, 70 ya. Iya. Emang paling atas berapa kotak-kotak itu? 2431. Iya, 74. Pasti kenake kan Bu, pas gitu ya. Belum ketemu. Gagal deh gue. Biasanya oh ya ono sih krungu, Mbak, walaupun 10 minggu karena perutnya tipis ya. Terus maaf ya, enggak apa-apa kan? Jangan kecewa ya. Enggak. Berat badannya 70. Ini ya 70 koma berapa tadi? 70,8. Oh kan masih loro wisan. Maafkan daku ya, belum bisa menemukanmu.